Riwayatkan daripada hadis Jabir Allahu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ramadan solat lima waktu ialah seperti seorang yang mandi di sepetang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak lima kali sehari." Riwayatkan daripada hadis Jabir Allahu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ramadan solat lima waktu ialah seperti seorang yang mandi di sepetang sungai yang dalam yang mengalir di hadapan rumahnya sebanyak lima kali sehari." Hadis Imam Muslim. Terangkan. Air yang mengalir adalah suci daripada kekotoran. Lebih dalam dari air itu, maka lebih jernih dan lebih bersih air tersebut. Oleh itu, dalam hadis di atas tersebut adalah air sungai yang mengalir dalam kedalaman sungai itu. Jika air digunakan untuk mandi itu bersih, maka badannya akan menjadi bersih. Demikian juga solat yang ditunaikan dengan melihara adab, maka solat akan membersihkan dosa. Perkara yang terkandung dalam kedua hadis di atas juga terkandung dalam banyak-banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berlainan dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Diriwayatkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudrilallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Solat lima waktu ialah kafarah, penghapus dosa. Di antaranya dua waktu solat, yakni berkat solat. Semua dosa kecil dilakukan di antara satu solat dengan satu solat yang lain akan terampun." Kemudian baginda SAW bersabda, "Yang makhlumnya, upama seorang yang bekerja dalam sebuah kilang miliknya. Oleh itu, terlekatlah debu-debu kotoran pada badannya. Di antara kilang dan rumah dapat lima batang sungai. Bila dia balik ke rumah dan dari kilangnya, dia akan mandi setiap batang sungai itu. Begitu juga lah keadaan dengan solat lima waktu. Bila berlaku kesalahan dan kesilapan di antara dua waktu solat, maka mengikuti doa dan istighfar yang dikurung semasa bersolat, Allah SWT akan mengampuni kesalahan dosa tersebut." Yang Nabi SAW memberi perumpamaan seperti ini ialah untuk memberi kefahaman tentang satu perkara, iaitu Allah SWT meletakkan kekuatan pada solat menghapuskan dosa. Oleh sebab itu, perumpamaan suatu perkara boleh difahami dengan lebih jelas. Maka baginda SAW telah menjelaskan perkara ini melalui berbagai-bagai perumpamaan. Sekiranya kita tidak mengambil manfaat daripada rahmat Allah SWT, kasih sayangnya, kemurahannya, keluasan, keampunan dan limpah kurniaannya, maka siapa yang rugi melainkan diri kita sendiri. Sepatut kita dihukum dan menerima akibat yang buruk daripada Tuhan yang Maha Berkuasa, Raja yang Maha Adil dengan melanggar perintah-perintahnya. Melakukan dosa menyimpangkan daripada betapa agungnya kemurahan Allah Taala yang masih menunjukkan jalan kita mendapat keampunannya. Jika masih tidak mengambil manfaat daripada peluang ini, maka itu adalah kejahilan kita. Allah Taala memberi rahmat dan kasih sayangnya, sentiasa mencari peluang untuk mengeluarkan pemberiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa seorang yang tidur dengan niat untuk bangun mengerjakan solat tahajud tapi tidak terjaga, maka dia dapat pahala solat tahajud dengan percuma walaupun pada ketika itu dia keadaan tidur. Atau malangnya ruginya kita tidak merebut pemberian dan kurniaan daripada zat Allah Ta'ala yang begitu luas kurniaannya. Diriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tiada bahagian dalam Islam bagi mereka tidak menunaikan solat dan tidak solat tanpa wuduk." Diriwayatkan daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tiada bahagian dalam Islam bagi seorang yang tidak menunaikan solat, wudukkan solat dalam Islam seumpama tundukkan kepala kepada badan." Bazaullah Hakim. Terangkan. Orang yang meninggalkan solat tetapi mengaku sebagai seorang Islam dan mendakwa bersungguh-sungguh bahawa diri mereka sebagai pembela Islam serta sentiasa bermimpi untuk mendapat kejayaan sebagaimana yang telah dicapai oleh salafus soleh, mereka hendaklah merenung dalam sabda Rasulullah SAW tersebut dan cuba memiliki keadaan salafus soleh kita yang begitu kuat berpegang teguh dengan agama. Barulah mereka akan mengetahui sebab dunia jatuh di bawah tapak kaki para sahabat dan salafus soleh. Ketika hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengalami sakit mata, orang ramai bertanya kepadanya bahawa penyakit itu boleh dirawati tetapi tidak boleh terpaksa meninggalkan solat untuk beberapa hari. Beliau berkata, "Ini tidak mungkin. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang yang tidak meninggalkan solat pasti akan menuruti Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala membukainya." Dalam riwayat yang lain, orang ramai berkata kepada beliau, "Tuan terpaksa sujud di atas bangku kayu selama 5 hari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak akan mengerjakan solat dengan cara sedemikian itu. Walaupun satu rakaat, aku sanggup bersabar walaupun menjadi buta sepanjang umur daripada meninggalkan solat." Pada air hayat Umar radhiyallahu anhu sering berpensan kerana darah sentiasa mengalir dari badannya. Agar beliau ditikam dengan pisau dalam keadaan sedemikian, beliau telah meninggalkan dunia.
Namun pada hari-hari beliau mengalami kesakitan itu, bila tiba waktu solat, beliau akan diingatkan supaya mulia solat. Dalam keadaan kesakitan yang begitu pun, beliau menegakkan solat dengan berkata, memang benar, tidak ada sebahagian dalam Islam bagi seorang yang menegakkan solat. Jika pada zaman beranggapan bahawa ialah baik sekiranya pesakit tidak disuruh menegakkan solat agar mereka memperoleh kerehatan yang secukupnya. Sebaliknya, para sahabat beranggapan perhatian terhadap pesakit adalah dengan tidak menangguh sebarang ibadat selagi mereka keupayaan. Pada suatu ketika, Hadrat Ali radhiyallahu anhu meminta seorang hamba daripada Rasulullah SAW untuk membantu kerjanya. Baginda SAW bersabda, ini adalah tiga orang hamba, ambillah mana-mana yang kamu suka. Sahabat Hadrat Ali radhiyallahu anhu, tuan pilihlah untukku. Rasulullah SAW bersabda, ambillah yang dia seorang yang menjaga solat, tapi jangan memukulnya. Kami dilarang memukul seorang yang taat menjaga solat. Keadaan yang sama berlaku kepada seorang sahabat bernama Hadrat Abu Haitam radhiyallahu anhu. Ketika beliau minta seorang hamba daripada Rasulullah SAW, sebaliknya kita menyindir pekerja-pekerja kita yang bersolah yang akibat kejahilan kita. Kita menganggap bahawa pekerja yang bersolah akan membawa kerugian. Satu ketika Hadrat Sufyan Thawri rahmatullahi mengalami satu keadaan sehingga beliau menghurungkan diri dalam rumahnya selama 7 hari tanpa tidur, makan dan minum. Setelah beritahu kepada gurunya mengenai hal keadaannya, gurunya bertanya, adakah Sufyan menjaga waktu-waktu solahnya, yakni bersolah pada waktunya? Beliau diberitahu bahawa Hazrat Sufyan menjaga solat tepat pada waktunya. Lalu gurunya berkata, alhamdulillahi lam yaj'al syaitani 'alai sabila. Segala puji bagi Allah yang tidak membenarkan syaitan menguasainya. Bahaya tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Allahu akbar.